sekarang saya ada sesuatu yang mau saya perlihatkan pada teman-teman. Ini. Ya, ini dia. Saya akan mereview. Saya akan melakukan unboxing peralatan hidroponik. Ini adalah peralatan hidroponik yang paketnya baru saya dapatkan kemarin siang. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Ya, ini. Ini alamatnya ke rumah saya ya. Terus pendirinya main. Pengirimnya cuma ada stempelnya aja, stempel tokonya hidroponik kota ya di Surabaya. Ini saya menunggu paket ini selama 1 minggu lebih, hampir 2 mingguan, karena ini istrinya pos biasa ya, jadi harga paketnya lebih murah ya, tapi ya itu agak lama menunggunya. Oke, teman-teman, ini kita coba lihat apa aja isinya. Kotaknya gede banget kotaknya. Tapi ringan, tidak begitu berat, paling sekitar ya 5 kilo. Sekarang kita coba buka ya. Kita buka ininya dulu. Ternyata ini isinya. Saya kemarin lupa apa aja yang saya pesan, tapi setelah dibuka baru ingat saya. Ini banyak sekali isinya, makanya dia menggunakan kardus yang agak besar ya. Ternyata isinya lumayan banyak. Kita dulu ya. Ini ada yang ini adalah ini buat apa? Ini nutrisi hidroponik ya. Nutrisi hidroponik AB Mix. Ini yang A nya, ini yang B nya. Nanti akan, ini masih dalam bentuk butiran ya, garam-garam begitu. Nanti akan dihancurkan, dilarutkan dalam air. Dan dari dua ini A dan ini B, kita bisa menanam. Oh, kita bisa menggunakan untuk 1000 liter air ya. Pertama nutrisi AB Mix. Nah, ini ada notanya. Nota dari tokonya hidroponik kota ya di Surabaya. Di sini saya ada membelinya berapa item ya? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 item. Ongkos kirimnya 55.500. Terus jadi total biayanya ini ada 214.000 untuk satu kardus besar ini. Saya belanja sama ongkirnya cuma 214.000. Lumayan murah. Terus ini mini carrot. Panen. Sini ada tulis bonus 1 RS random. Apa maksudnya? Tidak tahu. Ini mini carrot bonus apa ini? Bibit ternyata mini carrot ini bibit nih. Bonus ini carrot Parisian 5 seeds. Nah, berarti ada 5 butir benih di dalam sini. Terima kasih hidroponik kota sudah dikasih bonus. Terima kasih. Ya, kita buka yang selanjutnya. Ini bibitnya. Ini ada bibit kale. Kantong kecil
tapi di sini ada tulisannya kale ya, biji kale. Pasal saya tidak mengesan kale, berarti bonus juga ini. Nah kan, saya pesan kiara, sunflower, isolasi sayur, king, kokopit, sekam bakar, nutrisi umum. Cuma itu yang saya pesan. Saya tidak pesan kale, tapi ada kale juga. Berarti ini bonus juga. Oke, terima kasih hidroponik kota. Jadi kasih bonus. Ini bonusnya ada 2. Mini carrot 5 biji, 5 seed dan kale. Kalenya ada 20 biji, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sekitar 20 biji lebih ya. Ini bonusnya. Tahu kenapa dikasih bonus, mungkin karena belinya agak banyak mungkin ya, tapi enggak juga, sebelumnya saya malah pernah lebih banyak dari ini belinya, barangkali karena saya berlangganan ya. Itu ponikota, dan ini yang saya beli, pesan saya nih, Kiara F1 318. Nah, new day seed jenis apa ini? Saya belum pernah coba tiara ini. Yang saya sekarang coba. Terus yang ini sunflower sprout. Ini saya juga belum pernah coba ini. Gak tahu ini sejenis apa ini ya. Di sini kayak kecambah-kecambah itu. Terus satu lagi ini saya pesan Sampong King F1. Sampong King F1. Ini ada masa kadaluarsanya masih lama kan, Desember 2019. Ini 25 Februari 2020. Terus yang ini September 2019, masih lama. Oke. Terus ini yang lebih besar, yang bikin kotaknya besar sekali. Ini dia tanam. Ini ada kokopit alias, nah ini kelihatan kokopit, kokopit alias apa namanya, sabut kelapa ya, sabut kelapa yang serbuknya digiling menjadi seperti ini. Ini untuk media tanam hidroponik juga, selain menggunakan rokul bisa menggunakan ini kokopit. Nah ini ada tulis ya kandungannya, N nya 0,8, P nya K nya oh banyak, ada semua fungsi. Nah ini yang penting, tapi fungsinya yang pertama persemaian atau penanaman benih, jadi untuk menyemai ya. Yang kedua untuk mempercepat pertumbuhan. Wow, mempercepat pertumbuhan karena kandungannya banyak ini. Yang ketiga untuk peningkatan jumlah dan kualitas bunga. Wow, keren. Untuk tanaman hias di dalam ruangan indoor. Yang kelima campuran media tanam. Is, mantap. Ini dari MS Batu Malang. Saya baru pertama kali menggunakan kokopit. Biasanya saya cuma menggunakan rokul ya. Ini saya coba membeli kokopit ya. Ini masih ada satu lagi. Sangat tam. Ini dia. Apa ini? Ayo, ada yang tahu? Ini namanya sekam bakar. Sekam padi yang sudah dibakar. Warnanya hitam. Tidak ada mereknya ya. Nah, ini kalau tidak salah beratnya berapa ya? Kayak mana 1 kiloan lebih mungkin. Sekam bakar sini nggak ada. Ini sekam bakar ini murah ini. Segini ini cuma 10.000. 10.000 rupiah. Kokopit ini juga 10.000. Ini dua ini 20.000. Makanya ini sama 3 bibit ini sama nutrisi saya cuma menghabiskan uang 214.000. Itu sudah termasuk ongkos kirimnya sebesar 55.500.
Oke, teman-teman, itulah hasil paketan kita. Itulah isi dari paketan kita yang besar ini tadi. Ada nutrisi, ada mix, ada bibit 3, ada kokopit, dan ada setamakan. Kemudian ada 2 bonus mini carrot, 5 biji, dan kali sekitar 20. Saya rasa cukup demikian video unboxing peralatan hidroponik kita pada hari ini. Ikuti terus video-video yang ada di Oncu Farm, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.